Apriani Rahayu dan Gracia Polii dipertemukan pada tahun 2017. Setelah sebelumnya, Gracia sudah berencana gantung raket ketika pasangannya saat itu, Nitya Krisinda Maheswari, dibekap cedera dan harus menjalani operasi. Olimpiade Tokyo 2020 merupakan pengalaman pertama bagi Apriani di ajang olahraga terbesar 4 tahunan ini. Penampilannya bisa dibilang sangat tenang saat menjalani setiap pertandingan. Hal ini tak lepas dari doa sang ayah, terlebih saat Apriani hendak melakoni partai final Olimpiade kali ini. Gracia Apriani menunjukkan prestasi yang baik saat berlaga di Olimpiade Tokyo 2020. Hal itu ditunjukkan dengan membawa pulang medali emas setelah berhasil mengalahkan ganda putri peringkat 3 dunia, Chen Qingchen, Jia Yifan.